Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di Buaya Yah? Mudah-mudahan anda semua insyaAllah dalam keadaan terbaik. Kita semualah dalam keadaan terbaik insyaAllah. Alhamdulillah, kita berada di hari pertama Isnin bulan baru. Cepat masih lalu kan, dan Isnin akan sampai ke Ahad. Macam itulah hidup kita akan sampai ke penghujung, dan suka tak suka hidup kita akan sampai ke penghujung tuan-tuan dan perempuan. Dan sebab itu kita hiasi, kita lengkapi hidup kita dengan semua perkara yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada kita baik, pada kita bagus, pada kita dah molek dah. Belum tentu semuanya molek baik, terbaik di sisi Allah SWT. Sebab itulah jangan kita anggap bahawa kita dah memang bagus. Jangan sesekali kita anggap bahawa kita adalah lebih warak pada orang lain. Subhanallah, hari ini kita lihat banyak orang seperti itu. Dalam kehidupan kita pada detik saat ini, kita lihat ramai orang yang memang mereka pandai, memang mereka hebat, mereka berilmu, mereka orang yang belajar tinggi kan. Tapi bezanya orang dulu dengan orang sekarang adalah mereka hari ini adalah orang yang suka tunjukkan mereka lebih pandai pada orang lain. Beza kita kalau orang yang hidup di zaman tahun 70-an, 60-an, 80-an, kita akan nampak beza betul. Dunia alam baru ni kan, manusia hari ini hidup dia suka gambarkan dia lebih kaya, dia lebih berjaya. Apatah lagi dan dengan adanya medium seperti ini kan, kita dah ada internet, dah ada Facebook, dah ada Instagram. Banyak orang berkongsi tentang kejadian hidup dia. Mudah-mudahan perkongsian itu memberi inspirasi pada orang lain dan untuk galakkan orang lain juga buat perkara yang baik. Dan kena berhati-hati sebab hati ini terlalu tipis kan. Jadi kita kena berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Sebab wallahi Allah tahu, rugi kalau kita buat benda baik, hakikatnya kita tak dapat apa-apa di sisi Allah. Rugi. Yang menentukan kita, yang menentukan baik yang kita, baik atau tidak yang kita ni bukan manusia. Yang menentukan baik atau tidak yang kita ni Allah SWT. Yang akan menentukan kita ke mana selepas ni Allah SWT. Surga atau neraka itu hak Allah. Kan seluruh manusia kata kita baik, kita ni alim, kita ni orang yang warak. Tapi kalau Allah tak pandang semua tu, tak dapat dekat kita. Nampak tak kan?